Pemirsa, usai mengetahui dari pemberitaan jika Polrestabes Palembang merupakan pelayanan publik terbaik se-Indonesia, seorang disabilitas pun langsung melihat pelayanan tersebut di setiap pelayanan Polrestabes Palembang. Untuk menghilangkan penasarannya, Molly, seorang penyandang disabilitas, mendatangi langsung Mapolrestabes Palembang untuk melihat langsung pelayanan publik yang ada di Mapolrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang yang mendapat laporan tersebut langsung menyambut kedatangan Molly dan mengajaknya untuk berkeliling mengunjungi pelayanan publik seperti pelayanan surat izin mengemudi dan SKCK. Molly adalah seorang disabilitas yang memiliki beragam prestasi. Ia pun berbincang kepada petugas pelayanan yang berada di setiap loket. Rasa penasaran Molly pun terbayarkan, pasalnya selama ini dirinya hanya mengetahui dari pemberitaan saja di media massa jika Polrestabes Palembang termasuk kategori terbaik se-Indonesia khususnya pelayanan disabilitas. Dengan adanya pelayanan ini, saya masih senang dikarenakan teman-teman di disabilitas itu tuh bisa lebih nyaman dan lebih aman dan membuat SKCK dan SIM. Dan membuat SIM. Sedikit terbantu berarti kita, Pak. Iya. Banyak terbantu malah. Dikarenakan fasilitas itu tuh sangat lengkap kan untuk disabilitas. Polrestabes Palembang mendapatkan penghargaan terbaik untuk penyelenggaraan sarana dan prasarana khususnya untuk kelompok rentan dari Kemenpan RI. Nah, sehingga beliaunya ingin lihat langsung seperti apa sih kondisi di Polrestabes Palembang. Tentunya tadi seperti yang disampaikan oleh beliaunya yang terjadi di sini, dan saya ucapkan terima kasih. Dan tentunya ini untuk bisa memotivasi Polrestabes Palembang. Untuk memberi pelayanan disabilitas, Polrestabes Palembang menyediakan fasilitas kursi roda, tongkat, dan petugas khusus bahasa isyarat yang selalu siap siaga membantu disabilitas yang datang ke Mapolrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.